Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami bersama saya Mr. Iam Khalid. Kali ini kita akan membuat kopi Excelso Robusta Gold. Di wadahnya bagian atas itu ada yang namanya Aroma Locked. Apa itu? Ya, ini sebuah fitur yang digunakan untuk menjaga aroma asli dari Robusta Gold ini supaya tidak tercampur udara dari luar. Kemudian dari bagian belakang itu ada sebuah fitur lain, yakni open here, yang digunakan untuk membuka kopi ini. Dan di situ terdapat sebuah clip dari bahan semi plastik semi karet yang digunakan untuk menjaga wadah ini supaya bisa tertutup maksimal sehingga aroma asli dari Robusta Gold ini tetap terjaga. Nah, setelah selesai dibuka, jangan lupa ditutup dengan klip seperti itu ya, supaya menjaganya tetap rapat. Nah, kemudian di sini ada juga cara untuk membuat kopi ini. Yang pertama ada ground atau dibuat dengan tubruk. Kemudian ada V60 yang dibuat dengan metode tetesan, dan selanjutnya ada coffee press yang dibuat dengan mengepres wadah, dan terakhir adalah coffee maker yang menggunakan mesin. Selanjutnya di sini kita akan membuat kopi menggunakan alat namanya adalah Vietnam Dripper. Nah, kita ambil dulu wadah dari penahan kopi. Selanjutnya kita masukkan kopi bubuk dari Excelso Robusta Gold ini. Gilingan dari kopi Excelso Robusta Gold ini adalah dengan bentuk gilingan yang sedikit kasar, tidak terlalu halus, sehingga bisa kita gunakan pada alat Vietnam Dripper ini. Jangan lupa setelah mengambil ditutup kembali ya, supaya aromanya tetap terjaga rapat. Lalu setelah itu kita tutup dengan menggunakan cap dari alat bawaan ini. Selanjutnya dimasukkan air panas. Kita masukkan perlahan sedikit demi sedikit supaya udara yang terjebak di dalam kopi tadi bisa keluar perlahan-lahan. Nah, sudah cukup airnya dan kita bisa lihat bahwasannya hasil dari kopinya sudah mulai menetes dari alat tersebut. Nah, tetesannya seperti ini ya. Kita tunggu sampai seluruh air yang ada di Vietnam Dripper ini menetes sepenuhnya. Ya, sepertinya sudah menetes semua. Alatnya kita sisihkan. Awas, wadahnya masih sangat panas ya. Kemudian kita tambahkan sedikit gula. Di sini saya masukkan sekitar 1,5 sendok supaya tidak terlalu pahit dan juga tidak terlalu manis. Nah, ini sudah kita aduk dengan sempurna. Kita cicipi sedikit dan rasanya mantul. Sangat smooth. Dan selamat mencoba Excelso Robusta Gold. Terima kasih telah mengikuti tayangan kami. Jangan lupa untuk subscribe kita. Dan thanks for watching.